Aku terbang deh, Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Kebun Sunjan MS, khususnya di blok PPKS Simalungun ya teman-teman ya. Jadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa produksi PPKS Simalungun pada umur 6 tahun ini adalah sebesar berapa mas totalnya mas? 13,5 ton. Yang trip ini? Enggak, yang trip ini 7 ton 4 pikul sih tadi. Yang ini prediksinya 7 ton 4 pikul ya teman-teman. Masih ada satu mobil lagi belum keluar, tapi prediksi ya. Jadi totalnya berapa mas? 13,5 ton lah. 13,5 ton tambah yang 100. Nanti kita bisa hitung teman-teman ya, per hektarnya kira-kira dia 40 ton per hektar per tahun. Jadi biar jangan apa ya, bahwa pemupukan dosis agak lumayan tinggi itu nggak merugikan sebenarnya. Karena di kelapa sawit pun berkebun ini sistemnya sama kayak berdagang makanan atau apa ya, sama itu masih berlaku hukum dagangnya gitu loh. Pengen dapat penghasilan besar, untung besar, ya tambah modalnya gitu loh. Kalau mau ngirit macam mana mau dapat hasil besar ya kan. Nah, kita aja mau disuruh hemat makan terus disuruh kerja keras, sanggup nggak? Kan gitu logika ya teman-teman ya. Kalau masalah untung atau rugi, saya satu 17,5 kilo waktu itu aja kalau nggak salah, seingat saya kos saya 15 juta itu untuk pupuk ya, dengan perawatan kita anggaplah 20 juta masih banyak teman-teman. Nah tahun ini paling kosnya sekitar pupuk sama perawatannya 25, itu udah kenceng banget itu. Kalau penghasilannya 40 ton kali 1.500 bersih 60 juta. Sementara tadi kos saya setahun tahun ini kurang 25 mas. Iya. Masih 35 juta. Masih 35 juta saya untung teman-teman. Nah, padahal makanan si Simalungun ini itu disubsidi oleh yang ambil. Si yang ngambil saya sana. Aslinya masuk kantong ini nih. Sini kamu tuh. Jadi gini, aku ada bonus akhir tahun ya. Karena kalian nurut kataku selama ini, kalian nurut ya. Dek, panen jangan mentah, pelepah jangan turun. Nah nih. Ya, bagi-bagi rezeki teman-teman. Pakai ya, dikasih lebih, kita kasih lebih juga mereka ya kan. Pakai baju dulu bukan lah. Bukan pamer, bukan ini. Gak apa-apa kebaikan dipamer, gak apa-apa. Wah, mantap. Termotivasi. Biar termotivasi ya. Rezeki itu ya. Tadi 11.665 ora. Tambah yang tadi. Iya. Masih 630, Mas ya. Ya, muatlah, sambil muatlah enggak apa-apa. Nanti aku jelasin. Baik. Teman-teman, kelihatan? Jadi gini, saya mau revisi di PPKS Simalungun yang saya revisi bahwa titik tanamnya di sini adalah 630 ya teman-teman, bukan 615. Maka udah kami bagi tadi jumlah tandan yang keluar dengan jumlah titik tanam yang ada di sini. Itu satu tahun per pokok itu keluar sekitar 18 janjang, teman. Satu tahun ya, satu pokok keluar 18 janjang buah TPS ini. Kan sedap tuh ya teman-teman. Jadi masih kita bisa up lagi nanti secara BJR. Jadi kemungkinan
Ya kalau ditaksasi 20% bisa-bisa tahun depan produksi kalau nggak ada kemarau ya mungkin-mungkin 4-5an lah ya kan. Amin ya. Gas terus. Selamat jalan. Eh, mana perutmu?
itu penutupan. Halo teman-teman, ya seperti itu dulu ya. Jangan pelit-pelit mupuk ya, saran saya. Jangan nanggung gitu loh, kalau kepengen dapat margin keuntungan yang besar gitu loh ya. Insya Allah ya, kan udah diterangin juga kemarin sama Pak Jen. Kepengen produksinya besar, ya makannya juga harus besar kan gitu. Selamat berjuang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pedu mobil masih tersisa. Nyambung lagi besok. Ini dari kemarin kan? Hari ini lah. Oh hari ini?